bolanya tegak lurus kepada Harlan, dan kali ini ada ancaman dari Ezekiel. Masih kesempatan Ezekiel Duasel, tinggal sedikit lagi Ezekiel Duasel. Oh, diputuskan bukan satu pelanggaran, ada sentuhan, ada kontak dari penjaga gawang Taufik kepada Bekasi City. Menekan Saldi, kuasai bola masih Saldi. 1-0 FC Bekasi City akhirnya unggul lebih dulu. Akhirnya pada pertandingan sore hari ini, Saldi yang turun sebagai salah satu anggota Trisula FC Bekasi City di lini depan. Perdana kuning dari Ahmad Faris. Hambali Tolib kali ini lakukan 2-0. FC Bekasi City semakin menegaskan keunggulan pada menit ke-26. Bagaimana satu gol cantik tercipta dari kaki Hambali Tolib. Mengincar tiang. Menekan kembali Saldi Aminuddin. Masih Saldi. 3-0. Bukannya bisa memperkecil keunggulan PSIM Yogyakarta, tetapi justru Zali Siregar berikan bola kepada Saldi. Akhirnya mampu mengkonversikan kesempatan FC Bekasi City itu menjadi gol ketiga. Ariono. Arya Gerian, kirim ke umpan, ada kesempatan, dan 3-1. PSIM Yogyakarta akhirnya mencetak gol. PSIM Yogyakarta akhirnya mampu menggetarkan antara Arya Gerian, sang pemain anyar, dan juga Savio Seva yang menyelesaikannya. Eksekusi sudah lakukan oleh Gulam tadi, tapi ya sangga kiri. Kirimkan umpan kepada Sukarja, satu tandukan. Dilakukan tadi oleh Nyoman Sukarja, sangat berbahaya. Taram kali ini kesempatan diraih oleh FC Bekasi City.